Kembali Unpati. Granata. Unpati sangat cerdas. Apa? Kasar. Kanan. Toko. Di sana. Unpati kali. Si tahu kan ini. Kita lihat di sana. Oh, sekali ini umpan spek keras. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Libero Amatir. Dilakukan terlebih dahulu pengecekan kepada posisi-posisi pemain. Meliputi wasit kedua, Bunga Keko, nampaknya sudah sesuai. Bangka pertandingan kali ini bisa dilangsungkan. Bola pertama dikasihkan terus dengan Nathan. Baik sekali umpan tinggi dari mana. Kita lihat di sana. Oh, si Puro nomor 11 melakukan sentuhan bola masih bisa diselamatkan. Kali ini tidak pada serangan keras dilakukan. Umpan kembali keras di sana. Oh, apa yang keluar? Si Puro nomor 6. Di situ ada saudara Galin melakukan spesial gagal. Terjadi poin perdana untuk Karang Taruna 1-0. Nathan persiapan so. Baik kembali umpan di sana sudah pas. Ditipu bisa jambal. Sayang sekali. Tipuan yang dilakukan dari mana toser. Ilmi motor pas jalan. Memindahkan poin atau penyimakan kudu skor 1 sama. Masih sudah pas kosong. Baik umpan tinggi sana Nathan. Umpan cerdok. Sayang sekali. Belum nampak memanas para pemain sekalian di set pertama. Tentunya tertinggal 1 poin untuk Karang Taruna 2-1. Masih secara plus. Angka jamset dilakukan. Baik sekali. Kembali umpan jernata. Oh, lagi-lagi bola kick yang dilakukan saudara Rico mampu memindahkan poin untuk timnya. Menyamakan posisi poin 2 sama. Kembali pernah dilakukan angkat tinggi. Saudara pas umpan. Apa yang terjadi masih bisa diawal. Laki-laki kembali umpan tinggi. Dari kartu keluar keras. Laki-laki kembali umpan tinggi. Sehingga 1 poin perdana kembali. 3-2. Masih peranan kokoh. Oh, kosong di sana baik sekali. Umpan tinggi dilakukan sudah beras. Umpan tinggi kembali kali. Laki-laki bisa kata sama. Oh, sayang sekali. Penyelamat dari bola yang kurang sempurna. Terjadi perpindahan poin kembali. 3 sama. Saudara Ali, kosong di sana. Persiapan baik sekali umpan diberi saudara. Sadam, umpan tinggi. Oh, saudara menyon. Saudara Menjon kali ini melakukan poin untuk timnya 4-3 tertinggal 1 poin. Tariko persiapan dalam pecahan calon servis di sana. Baik lagi umpan tinggi. Oh kali ini laki-laki diselamatkan. Kali ini kalah. Tertawa sudah kalah. Masih diselamatkan kali ini. Laki-laki umpan tinggi melambung tinggi maksudnya. Oh semesta jam. Laki-laki umpan sudah natal. Laki-laki umpan sudah natal. Oh, luar biasa. Peranan toko kali ini memberikan poin kembali untuk Karang Taruna 5-3. Rico kosong, umpan tinggi sedang kurang baik pada tempatnya. Penyelamatan telah dilakukan. Kembali, masih bisa selamatkan. Dari penyelamatan bola dari Rosekala, umpan tinggi peras. Siapa umpan di sana? No. Oh, asar. Masih bisa kita lihat. Lagi-lagi, toko. Tular Kalimantan, tukul utang ronde. Tepul kendaan, marah keliru bujuni. Masih balik ke Rosal. Umpan tinggi serah-serah kali.
nampaknya terjadi tasbol di sana sehingga kumpulan poin untuk Hilmi Motor 4-6. Siap-siap. Masih secara kali ya kosong. Pelan umpan di seratan. Oh, sentuhan poin kecaya sekali. Tidak mampu melewati dari sana sehingga terjadi poin kembali untuk Hilmi Motor 5-6. Tertinggal 1 poin Hilmi. Masih darah kali lah kosong. Umpati sangat terlekat. Biasa saudara Galang. Saudara Galang sangat-sangat baik memberikan perpindahan poin kembali. 7-5 memimpin Karang Taruna. Umpati secara pas. Kali di sebelah sekarang. Luar biasa penonton, mana pendukungnya Karang Taruna, mana pendukungnya Hilmi Motor, masih nampak nama imbang. Baik, emisi poin 3 poin kali ini untuk Karang Taruna 8-5, tertinggal 3 poin untuk Hilmi Motor. Kamu bisa. Kembali menyuap persiapan langsung. Pelan, kembali umpan secara pas. Kali ini kira-kira sana. Oh, pas. Terjadi umpan kembali. Sangat-sangat luar biasa. Cerdik nampaknya. Mana poin kembali untuk Karang Taruna 9-5. Masih menyun. Sudah dilakukan. Angkat kembali. Kembali saudara pas. Kasar. Kembali saudara pas. Kasar. Luar biasa. Sangat-sangat keras. Sangat-sangat cepat. Pukulan diberikan saudara Asar. 2000 meter kilo per jam nampaknya sangat susah diukur. Masih bernasar kosong. Angkat tinggi jasa dilakukan. Keras susu baik sekali umpan tinggi datang. Kali ini panas dengan Yun. Masih bisa dikawal. Kembalilah di jarak. Saudara kali memberikan pukulan dari belakang. Mampu melewati blok di sana. Sehingga penambahan poin dilakukan 7-9. Masih asar, masih bola asar. Umpan tinggi di sana, tinggi sekali, keras. Sayang sekali keluar. Terjadi perpindahan poin kembali. Memimpin kali ini 3 poin Karang Taruna 10-7. Kali lah kosong, kembali umpan di sana. Oh, masih tercuri. Masih bisa selamatkan kali ini. Umpan tinggi, keras sekali. Masih bisa dikawal. Laki-laki bisa dikawal. Oh, langsungkan saja oleh Zero Ferry. Kali umpan kembali. Apa yang terjadi? Di mana pemain dari Karang Taruna melakukan kesalahan kali ini? Terjadi keuntungan poin untuk lawan. 8-10 memimpin Karang Taruna. Saudara Ayu persiapan kosong. Baik sekali pasti diberikan kali ini umpan kembali datang. Kepuanmu pulang terbang. Banyak lagi perpindahan poin dilakukan 11-8. Peri lah kosong. Kembali umpan diberikan. Oh, masih bisa umpan kembali. Laki-laki kosong. Masih bisa baca umpan digunakan. Kali-kali. Terjadi kesalahan saudara Galang. Laki-laki free point untuk Hilmi Motor 9-11. Saudara Fikri lah kosong. Wah, di sana baik sekali umpan kembali saudara Rico. Toko kali ini. Penyelamatan yang kurang-kurang baik dari saudara Azhar. Sehingga perpindahan poin kembali untuk Karang Taruna 12-9. Pesawat balik. Masih datanglah kosong.
Kembali umpan sudah pas ke sana ke atas. Masih bisa terbaca kali ini. Tak sampai lagi. Sehingga poin kembali untuk Karang Taruna 13-9. Masih datang WhatsApp, kembali umpan diberikan kali ini. Umpan tinggi Amir, penyelamat berlaku oleh Fikri. Terpaca. Peranan sekarang itu terpaca kali sehingga perpindahan poin dilakukan. Mengejar ke tertinggal poin 10-13 memimpin kali ini Karang Taruna. Ayo semangat. Saudara Pras persiapan lah WhatsApp. Pelan, angkat tinggi serangan dari mana Natal. Apa yang terjadi? Terlewatkan nampaknya peran Rico. Sehingga poin kembali untuk Hindu Motor 11-13. Masih dalam peran lakon sop. Lihat yang bola angkat tinggi sadam Rico maksudnya. Lagi-lagi pasien di peran Lakon Nyon. Umpan kembali maksudnya siap-siap. Masih bisa kalah. Laki-laki kesalahan dilakukan saudara Rico sehingga poin tertinggal 1 memimpin masih Karang Taruna 13. Gepeng oleh Ketel menang bang. Baik, kembali lagi terhasilkan di set pertama tertinggal 1 poin untuk Hilmi Motor 12-13. Saudara Pras persiapan lakon sop. Pelan di sana baik umpan kembali. Masih sampai di sana Menyun. Hari ini saudara Menyun mampu membuahkan hasil 14-12. Ayo, bisa menutup deh. Pelan di sana umpan kembali saudara Pras. Tinggi saudara. Saudara kali di sana menyelesaikan sehingga perpindahan poin 13-14 memimpin Karang Taruna. Semangat, yo semangat. Kembali umpan saudara Nathan. Saudara itu yang punya. Lagi-lagi kali. Masih bisa terbaca nampaknya penyamaan skor dilakukan saudara Menyun. Lagi-lagi akan terjadi serangan dilakukan. Umpan tinggi kali. Masih bisa bersama dengan sana. Akhirnya masih kali ini poin untuk Hilmi Motor menyamakan posisi skor 14 sama. Saudara Ali Lakosal kembali umpan saudara Nathan. Kasih tahu luar biasa saudara Kala memberikan perpindahan poin kembali 15-14 tertinggal 1 poin untuk Hilmi. Kembali Rico Lakosop. Pelan akan ada serangan dari mana pemain dari Hilmi. Kita lihat di sana. Lepas pemain dari Hilmi. Kita lihat di sana. Dari mana pengawalan pemain dari Karang Taruna sehingga penambahan poin sama 15. Pasang ke pasang. Malah godok ayalah. Sabar Thomas, sabar. Balik ku mangan-mangan tapi ora lemboh ya. Pisan wae. Sambal terasi. Iya wis oleh ketel kene gadang sudah. Baik kembali masih sama poin 15 nampak masih imbang. Baik seperti akan angkat tinggi Nathan umpan kembali selama peri. Lagi-lagi bisa terselamat kali. Pengawalan dilakukan selesai sangat baik tentunya. Posisi poin tertinggal 1 poin memimpikan. Bukan klepet, cepat gak masuk lu. Bangga masuk tuh. Masuk YouTube, boy. Baik, ini saudara. Ini ulang ke sop.
Umpan tinggi di sana, pas. Luar biasa smash tajam yang dilakukan saudara Azhar. Lagi-lagi perpindahan poin dilakukan. Sama 16. Azhar kali dilakukan timbang-timbang bola. Akan tadi lakukan jumpset di sana. Oh, nampaknya baik sekali dilihat. Oh, keras sekali. Azhar Nathan. Oh, sayang sekali. Di mana terjadi kegagalan saudara Nathan. Penambahan poin untuk Hilmi Motor. 17-16 tertinggal 1 poin. Angkat tinggi saudara Azhar. Tampan lelocen. Oh, sayang sekali keluar nampaknya. Sehingga perpindahan poin kembali dilakukan. Menyamakan posisi skor 17 sama. Kalah lakosa pelan. Baik umpan tinggi. Pas kali ini laki-laki. Tak sampai. Tak sampai sampai sehingga terjadi penambahan poin kembali untuk Karang Taruna. 18-17. Satu poin tertinggal kali ini untuk Hilmi Motor. Masih secara kalah. Kembali umpan di perkasa Pras, angkat tinggi, masih siapa dia? Fikri! Oh, masih terbaca. Sayang sekali. Pukulan yang diberikan saudara Fikri mendapatkan tas body serve sehingga penang menyamakan poin. 18 sama. Masih peran ayo kosong. Kembali umpan Sadam, angkat tinggi Nathan. Toko, luar biasa. Peranan Toko mampu membaca kekosongan lawan sehingga terjadi perpindahan poin kembali. 19-18. Masih di sana saudara Ferry. Oh, apa yang terjadi? Terjadi kesalahan para pemain Hilmi Motor. Tentunya keuntungan poin untuk Karang Taruna. 20-18. Masih memimpin poin di sana 20-18. Kembali umpan tinggi. Oh, sayang sekali. Kesalahan dilakukan kembali oleh pemain ini. Sehingga 21-18. Sudah ngapel di awal. Tinggi, angkat tinggi, keras kali ini umpan spek keras dilakukan saudara Fikri. Luar biasa. Angkat tinggi, keras kali ini umpan spek keras dilakukan saudara Fikri. Saudara Fikri mampu memindahkan poin untuk timnya. 19-21. Fikri persiapan ancah-ancah di sana. Pelan, baik sekali. Sayang sekali. Keluar. Sehingga perpindahan poin dilakukan 22-19. Ayo, ayo, semangat. Masih Nathan kosong. Umpan tinggi sana. Oh, dicuri masih bisa dilawankan. Laki-laki sama yang lain toko. Umpan kembali Fikri. Umpan tinggi pas. Siapa di sana? Oh, sayang sekali. Nampak poin kembali untuk Karang Taruna 23-19. Tertinggal 4 poin. Masih di sana saudara Nathan. Sayang sekali. Melakukan kesalahan nampaknya saudara Nathan sehingga perbedaan poin dilakukan 20-23. Sebelum 10 saudara. Pras kali ini persiapan kosong. Pelan ada bola kembali. Akankah ada serangan dari mana pemain Karang Taruna? Oh, sayang sekali. Menyusahkan dari mana pemukul nampaknya sehingga penambahan poin untuk Hilmi Motor 21. Kemenangan set yang pertama tertinggal 2 poin untuk Hilmi Motor. Sementara posisi bola dikuasai oleh Hilmi Motor saat ini. Sudah Pras persiapan timbang-timbang bola. Servis baru sudah dilakukan. Akan cari serangan dari mana Karang Taruna. Umpan tinggi Nathan. Oh,
luar biasa. Satu lagi untuk Karang Taruna. Mampukan di setiap pertama. Kita lihat peran pokok. Masih timbal-timbal servis dilakukan. Pas tadi angkat tinggi serangan dari mana Pras. Umpan tinggi. Kali. Saudara Kali menunda terjadinya game di sana sehingga perpindahan pun dilakukan. 22-24. Selalu lakukan sob. Umpan tinggi Nathan maksudnya. Keras terbaca. Jadi umpan tinggi kepada pemain. Sayang sekali. Keluar. Terjadi penambahan poin untuk Gili Motor 23-24. Masih Ali lakukan sob. Umpan angkat tinggi Lino. Laki-laki bisa dibaca. Umpan di kembali Pras. Saudara Asar angkat di kembali. Oh, penyelamatan bola masih dapat dilakukan. Laki-laki masih ada yang cukup panjang di sana. Gak kalah laki-laki. Luar biasa. Di set pertama dimenangkan oleh Karang Taruna dengan menangkan poin 1-0.